Hai sahabat OC, balik lagi sama Vicky dari One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Oke sahabat OC, jadi hari ini kita kedatangan series terbaru dari Sony, yaitu Sony X95L yang mempunyai 3 ukuran, yaitu 65 inch, 75 inch, dan 85 inch. Dan yang akan kita review hari ini berukuran 65 inch dengan series tipe Sony XR65X95L. Tapi yang tadi aku bahas nih sahabat OC, series ini tuh bukan series OLED. Nah, kalau misalnya bukan OLED, pakai apa dong? Nah, kalau Sony X95L ini menggunakan mini LED untuk meningkatkan kualitas layarnya. Apa nih bedanya sama OLED dan apa keunggulannya dari OLED? Kalau misalnya penggunaan mini LED ini tidak memiliki resiko burn-in. Wah, ini benar-benar menjadi solusi dan jawaban dari kekhawatiran netizen yang mikir udah beli TV mahal-mahal, visualnya udah oke, fiturnya udah canggih, tapi was-was dan takut bakal burn in. Nah, ini nih solusinya. Sony X95L dengan mini LED. Dengan XR Cognitive Processor, TV ini mampu mendeteksi gambar dan memberikan visual lebih real dan lebih nyata. Pastinya dengan resolusinya juga sudah 4K nih sahabat OC. Menampilkan warna hitam yang pekat, Sony X95L memiliki fitur XR Backlight Master Drive, yaitu fitur yang bisa mengontrol mini LED untuk membuat tampilan menjadi lebih kontras. Jadi warna hitamnya nih bisa lihat sahabat OC, lebih kontras, lebih jelas, dan hitamnya itu lebih pekat. Selanjutnya, untuk sahabat OC mungkin yang suka nonton beberapa program TV yang gambarnya itu sedikit buram, ngeblur, atau gambarnya tuh tidak tegas, tidak jelas gitu nih, tenang aja, dari Sony X95L ini ada fitur XR Clear Image yang membuat gambar itu lebih jernih dan bebas noise. Terus nih sahabat OC, kalau sahabat OC tuh hobinya maraton movie Netflix nih, apalagi di TV di rumah, itu Sony X95L juga sudah memberikan fitur Netflix Adaptive Calibrate Mode yang bisa otomatis menyesuaikan tampilannya lebih optimal lagi ketika sahabat OC itu membuka Netflix. Jadi pengalaman sahabat OC menonton Netflix ini lebih imersif dan lebih real lagi. Oke sahabat OC, kalau tadi kita udah bahas dari segi warna hitam pekat, sekarang kita mau bahas dari segi warna-warninya. Sony X95L ini dilengkapi dengan XR Triluminos Pro yang mengatur pengeluaran warna dari TV ini. Nah, XR Triluminos Pro ini dapat membuat rentang warna menjadi lebih luas nih, seperti bisa sahabat OC lihat di demo TV ini, warna birunya ada berbagai warna biru. Terus juga ini yang membuat tampilan gambar dan warna itu menjadi lebih nyata. Ditambah lagi dengan warna gradasi yang juga terlihat lebih natural, sahabat OC. Jadi benar-benar nonton apapun tuh terlihat dan terasa lebih nyata dengan Sony X95L ini. Gak cuma visual nih sahabat OC, tapi Sony X95L ini juga punya kualitas audio yang gak kalah keren, yang bikin kita pengennya tuh nonton terus. Karena ada Acoustic Multi Audio Plus yang dapat mendeteksi adegan pada layar. Jadi misalnya nih sahabat OC, ada adegan mobil bergerak dari kiri ke kanan. Nah, itu nanti audionya juga bakal ngikutin. Suaranya keluarnya juga dari kiri ke kanan. Jadi bener-bener pas sahabat OC tuh nonton tuh kayak real banget gitu loh, real banget gitu cuy. Karena Sony X95L ini mempunyai beberapa titik sumber pengeluaran suara. Yang pertama itu ada tweeter di bagian kanan dan kiri layar nih sahabat OC. Lalu juga ada front facing speakers yang ada pada layar. Ada juga dual subwoofers di bagian bawah layar. Jadi itu pemosisian pengeluaran suaranya itu benar-benar dari kiri, kanan, bawah layar, semuanya ada gitu loh sahabat OC. Dan membuat pengalaman menonton sahabat OC itu jadinya lebih 3 dimensi lagi. Nah, sekarang kita coba dengerin ya sahabat OC untuk demo audionya. Keren
banget kan sahabat Ose. Kalau nggak tahu itu dari TV, kalau misalnya sahabat Ose merem terus dengar suaranya, mungkin sahabat Ose bisa kira ini dari speaker atau dari soundbar ya. Padahal ini dari TV. Kalau sahabat Ose masih ngerasa belum cukup nih nonton dari rumah, apalagi tentang demo audionya tadi, dan penasaran pengen denger langsung kualitas suaranya gimana, langsung aja datengin showroom One Stop Elektronik yang alamatnya akan aku taruh di description box ya. Kalau zaman sekarang TV itu nggak pinter, itu bener-bener udah ketinggalan zaman banget nggak sih sahabat Ose? Nah, Sony X95L ini tentunya udah pintar nih sahabat Ose. Dengan operating system Google TV, sahabat Ose bisa menikmati berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Langsung aja nih ya, kita coba lihat ada aplikasi apa aja. Di sini pastinya ada Netflix, ada Prime Video, YouTube, Video, Disney Hotstar, dan pastinya ada aplikasi eksklusif yang cuman ada di Sony, yaitu Bravia Core. Dan kalau misalnya sahabat Ose nih langsung check out nih Sony X95L ini, sahabat Ose akan mendapatkan 1 tahun free access untuk menonton film-film terbaik di aplikasi Bravia Core ini. Pastinya dengan didukung oleh picture quality dan sound quality tadi nih yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya, nonton dengan Sony X95L ini bakal lebih menyenangkan. Dan untuk para gamers, TV Sony X95L ini udah sangat kompatibel dan cocok banget untuk digunakan bermain PS. Karena ada menu dan mode-mode yang bisa diatur ketika kita bermain game nih sahabat Ose. Jadi ketika sahabat Ose mengkoneksikan PlayStation ke TV ini, akan langsung muncul mode-mode yang bisa sahabat Ose atur supaya pengalaman bermain gamenya lebih maksimal lagi. Seperti mode variable refresh rate atau VRR, lalu motion blur reduction, terus juga ada black equalizer, dan mode-mode lainnya yang bisa sahabat Ose atur. Terakhir, kita mau bahas soal garansi. Jadi kalau untuk Sony X95L ini mempunyai garansi 1 tahun untuk spare part dan panel, yang pastinya syarat dan ketentuan berlaku ya sahabat Ose. Jadi setiap pembelian produk Sony X95L di bulan November 2023, sahabat Ose bisa mendapatkan kejutan-kejutan dan reward menarik dari Sony dengan cara mendaftarkan nomor serinya di My Sony Reward. Jadi jangan sampai lupa kalau udah check out ini di bulan November khususnya, langsung didaftarin sahabat Ose. Keren banget ya sahabat Ose, pastinya produk ini dari Sony selalu meningkatkan kualitas produknya agar semakin nyaman untuk dinikmati sahabat Ose di rumah, salah satunya dengan Sony XR65 X95L ini. Yang katanya udah nggak zaman nonton TV, tapi kalau TV-nya sekeren ini pasti dijamin bakal ketagihan dan nggak ketinggalan zaman lagi. Sahabat Ose jangan sampai ketinggalan program kita yaitu Ose Sayang Customer yang cuma akan ada sampai akhir tahun 2023. Nah ini tuh bisa membuat sahabat Ose berkesempatan mendapatkan barang-barang elektronik gratis dari One Stop Elektronik seperti teman-teman yang di samping ini nih. Dan caranya gampang banget, sahabat Ose tinggal upload foto atau video barang elektronik yang sahabat Ose beli di One Stop Elektronik. Contohnya mungkin sahabat Ose kalau udah check out si Sony X95L ini, bisa sahabat Ose langsung foto, video, upload di sosial media sahabat Ose. Dan jangan lupa tag akun sosial media One Stop Elektronik. Dan setiap bulannya foto dan video dari sahabat Ose di rumah akan diundi untuk kita cari pemenangnya untuk kita kasih hadiah barang elektronik gratis. Info lengkap tentang Ose Sayang Customer bisa langsung sahabat Ose cek di Instagram One Stop Elektronik sekarang juga. Baik, sekian untuk produk review hari ini. Mungkin sahabat Ose di rumah masih penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang Sony X95L ini, sahabat Ose gak usah ragu-ragu, langsung aja kontak kita karena kita pasti akan menjawab semua kebutuhan sahabat Ose. Dan tadi yang aku bilang juga, kalau sahabat Ose pengen lihat fisik aslinya, warna aslinya, atau dengerin langsung audio aslinya, tinggal datang aja ke showroom One Stop Elektronik yang alamatnya akan aku taruh di bawah. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi yang ada di atas ini nih, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari One Stop Elektronik. Siapa tahu nih di video-video tersebut ada informasi-informasi
yang mungkin akan menguntungkan sahabat Ose. Oke, sekian dari Vicky, One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik.